Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat disinfektan dalam rangka untuk pencegahan COVID-19. Kami dari keluarga besar SMP Negeri 2 Pulau Tengah akan mencoba mempraktekkan, dan semoga apa yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini, yang akan menyampaikan cara mempraktekkan pembuatan disinfektan yaitu Ibu Eva Santi. Kepada Ibu Eva Santi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita membuat semuanya, kita siapkan dulu bahan. Bahannya ada wipol, kemudian ada air, sendok, dan tempat setelah pembuatan. Caranya, air sebanyak 1 liter sudah kita siapkan. Kemudian kita campurkan dengan 2 sendok wipol. Kondisinya 2 sendok wipol, kemudian kita aduk. Setelah teraduk dan tercampur wipol yang sudah tercampur tadi, kita siapkan masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Cobaan sudah selesai, juga disemprot. Terima kasih. Baik, demikian praktek pembuatan disinfektan yang diperkenalkan Ibu Eva. Dan caranya tinggal disemprotkan kemana-mana yang sering tersentuh atau di tempat-tempat yang gelap. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, kami dari keluarga besar SMP Negeri 2 Pulau Tengah akan mencoba membuat bahan untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu pembuatan hand sanitizer. Dalam hal ini, yang akan dicoba disampaikan atau dipraktekkan oleh Bapak Yongki. Kepada Bapak Yongki, dipersilakan. Baiklah, Bapak Ibu-Ibu, yang pertama-tama bahan yang disiapkan itu untuk membuat sanitizer itu, yang pertama itu alkohol 70%, sudah itu baby oil, sudah itu spare, sama yang keempat itu wadah bekas botol atau parfum, bekas parfum. Sudah itu untuk yang pertama itu campurkan dulu ini. Baby oilnya kita campur langsung ke dalam alkohol. Masukkan ke sini. Perbandingannya 1:10. Perbandingan 1:10. Sudah itu langsung dikocokkan dulu. Sudah itu baru di sudah pakai spek. Oke, sudah terus nanti kita masukkan ke wadah bekas botol parfum. Baik, demikian pembuatan hand sanitizer, dan hand sanitizernya sudah siap dan ini bisa digunakan seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini bisa kita sampaikan kepada keluarga besar SMP 2 Pulau Tengah dan disampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja untuk pembuatan hand sanitizer. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.